ya kita nggak perlu yang sampai anarkis seperti itu. Ya intinya ente sebagai supir ambulan kecewa gitulah dengan insiden seperti itu. Wah, kecewa sekali. Udahlah, jangan ngomongin orang. Iya. Ini ngomongin apa? Setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengundang kamu itu sebenarnya karena saya tertarik aja dengan pengalaman kamu katanya jadi supir ambulan gitu. Beneran gak itu? Iya. Yeah. Iya bener ya. Sampai sekarang masih? Masih, masih. Benny Haironi. Iya. Yeah. Supir ambulan bener? Iya, supir ambulan apa bukan? Bukan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya Pak, nih kayaknya kurang nyaman banget sih. Enggak nyaman. Santai aja dong, santai. Nyaman dong. Ya. Kamu kerugi. Jangan bikin seolah-olah podcast saya itu menyeramkan, ini biasa aja gitu. Enggak, soalnya di bawah tekanan ya. kayak di bawah tekanan. Gini Ben, iya. Sejauh ini pernah bawa itu enggak? Apa namanya, korban COVID gitulah. Oh, aduh COVID ya. Iya, cuma ya pernah. Pernah? Yang meninggal pernah. Atau yang? Oh enggak, maksudnya suspek ya. Iya. Suspek, jadi bergejala, bergejala positif dengan dibuktikan dengan apa, tes antigen kan. Di mana itu? Di puskesmas. Di puskesmas bisa tes antigen? Bisa. Terus dirujuk ke? Dirujuk ke Susilo. Susilo. Kalau bawa yang meninggal gitu pernah nggak? Korban COVID nggak pernah. Nggak pernah. Nah gini, sopir ambulan di puskesmas gitu kan, biar bagaimanapun itu juga kayaknya hubungannya lebih, apa namanya, risikonya lebih besar kan. Iya. Benar. Jadi ya dari COVID itu. Nah, ente itu pernah nggak kena COVID? Pernah. Pernah. Dinyatakan positif COVID. Positif, iya. Apa reaktif, sama? Positif. Positif dan reaktif sama? Beda. Bedanya apa? Untuk reaktif itu berarti belum tentu positif kan? Oh, kalau reaktif belum tentu positif. Mm-hmm, berarti ada. Beneran gini, nanti salah ngomong ada yang protes loh. Sensor. Enggak bisa disensor. Ini serius, saya nanya. Iya, serius. Kalau reaktif itu apa? Ya reaktif berarti apa, menunjukkan adanya apa ya? Adanya imun yang sedang iya, sibuk yang gitu ya kan? Bekerjalah maksudnya yang iya. Memang apa istilahnya, ketika tubuh kita terinfeksi itu kan ada respon dari tubuh. Dari imun gitu ya, dari imunnya. Oh, itu reaktif tapi belum tentu juga positif. Lah tapi kalau dites, ada yang hasilnya reaktif, ada juga yang positif. Lah kalau hasilnya reaktif itu dari tes apa? Itu berarti rapid ya? Oh rapid. Itu dari tes rapid. Berarti setelah yang rapid. Diambil sampel darahnya ya. Kalau rapid sampel darah? Berarti itu nanti kalau hasilnya rapid antibody. Terus dibuktikan dengan biar ketahuan positif atau tidaknya setelah rapid, apalagi? Ada apa namanya? Swab. PCR. Itu baru iya, itu baru ketahuan positif atau negatif gitu. Iya, yang diambil umbel ya kan. Iya, dari sini ya. Yang dicucus ini disokok tembus ke mulut gitu kan. Iya. Iya, tarik tepuso. Kamu jangan iya aja dong. Kira beneran kan, cuma di sini ya terus dipakar dulu nggak itu? Enggak, langsung masukin anu kotak. Oh, terus baru ketahuan hasilnya positif beneran atau tidak gitu ya. Oke, saya pengen coba apa namanya, kita udah capek kan ngomongin COVID, udah capek kan, malas gitu ya. Iya, saya juga malas. Nah di ambulan itu kan pengalamannya banyak sekali kejadian gitu kan. Pernah nggak ngalamin apa? Itu kejadian mistis gitu? Alhamdulillah nggak pernah, karena mungkin apa namanya, sudah bersahabat ya. Wis lah, tapi namanya sudah bersahabat itu kan berarti ada proses. Iya ya, berarti ya, pernah bener. Pernah
Ya sejauh ini sih nggak pernah. Nggak ada pengalaman kayak. Emang jadi supir ambulan itu udah berapa lama sih? Kok nggak pernah ada pengalaman kayak gitu? Kurang seru kayaknya. Berapa lama ya? Paling 3 tahun sih. 3 tahun? Tiga tahun? Mulai pegang ambulan 3 tahunan. 3 tahun itu nggak ada satupun hantu yang tertarik sama kamu? Nggak ada. Nah itu hantu pun mungkin terlalu males gitu kan. Atau mungkin hantunya tuh ngeliat ente tuh, itu mah di sini juga banyak kayaknya gitu, jadi nggak tertarik kayaknya ya. Iya makanya. Tapi gini wes, nih kalau saya nggak bisa nemuin pengalaman serunya jadi supir ambulan nih, podcast saya nggak menarik nih. Nah gini, pernah nggak ada pengalaman yang menarik gitu wes, apa aja lah terserah, dari sopir ambulan dibandingkan dengan sopir-sopir kendaraan yang lain. Apa gitu sih ya? Nggak ada, biasa aja gitu. Biasa datar, sih. Datar aja. Iya biasa. Tapi itu sih yang katanya pernah itu kan ambulan Bumi Jawa itu pernah ikut apa namanya ngawal apa nemenin lah pokoknya yang di daerah situ. Oh. Sini, yang katanya dilempari sama warga itu waktu penguburan. Oh iya iya iya. Ya, itu gimana itu? Gimana? Waktu pemakaman kebetulan saya nggak terlibat ya. Maksudnya waktu itu bukan sampean ya? Iya. Cuma denger ya? Iya ya denger ya pasti, karena kan teman-teman puskesmas juga yang mendampingi pemakaman sih. Iya itu. Itu gimana sih kronologinya? Atau ya kronologinya nggak usah wes lah. Nggak usah. Iya nggak ini bukan, juga. Iya. Maksudnya apa? Jelasnya yang benar juga siapa? Kan? Iya masih simpang siur itu iya. Kronologi pastinya. Cuman intinya ada aja. Insiden lah. Iya, dari insiden itu gimana perasaan kamu gitu? Gitu saya pengen tahu. Gimana perasaannya? Oh, perasaannya tersayat-sayat. Oh, berarti ikut merasakan sakit gitu? Ya, maksudnya apa ya, harusnya gak perlu terjadi hal seperti itu gitu kan, ketika apa, kita punya sesuatu yang mungkin gak sesuai ya. Gak sesuai dengan apa yang ada di pikiran atau apa yang kita inginkan, kan nggak harus terjadi gitu kan. Iya. Seperti misalnya hal seperti itu, kita menolak, kita apa, nggak percaya adanya corona seperti itu kan, ya kita nggak perlu yang sampai anarkis seperti itulah. Iya. Ya intinya ente sebagai supir ambulan kecewa gitulah dengan insiden seperti itu. Wah, ya kecewa sekali. Iya, tapi sampai sekarang masalahnya udah selesai. Udah sih, udah iya. Udah berlalu. Iya, ini cuma berbagi pengalaman aja kan. Iya. Ya bukan lagi mengungkit-ungkit atau mau gimana-gimana, ini cuma berbagi pengalaman gitu aja. Nah, sekarang gini. Sebenarnya gini, jadi ente kan supir ambulan gitu. Kan lebih dekat dengan bidang kesehatan. Iya. Jadi mau enggak mau saya harus nanya COVID sekali lagi aja wis tentang COVID. Tapi enggak iya. Panjang-panjang gini aja. Simpel aja pertanyaannya, simpel gini. Kan di masyarakat kita, terutama di daerah kita lah, itu kan banyak orang yang tidak percaya atau anti yang sama yang namanya vaksin. Iya. Ya. Itu kalau menurut pengalaman ente gitu ya, sebagai ya sebagai orang biasa lah atau sebagai warga sini juga gitu kan, itu kira-kira kenapa? Kenapa orang tuh sampai sekarang ada yang tidak percaya vaksin atau anti vaksin, atau bahkan mungkin ada yang anti apa atau namanya tidak percaya COVID gitu. Itu kira-kira gimana? Kalau menurut pandangan ente? Ya kalau vaksin sendiri itu kan ya ke pribadinya masing-masing lagi ya. Dibalikan ada orang yang alasannya nggak mau divaksin tuh, vaksin terbuat dari komposisi vaksin itu ada yang haram gitu. Iyalah ya, bilangnya ada yang haram. Mengandung kandungan yang itu iya, gitu kan. Babi mengandung babi. Iya babi. Iya babinya biasa bahaya. Iya terus, okay. Jarene mengandung babi lah, inilah itulah, terus ada juga kan yang apa, yang beralasan. Alasannya? Kita orang sehat kok. Oh iya sehat kok divaksin. Divaksin. Padahal vaksin. Kan vaksin kan bukan obat. Ya? Iya pencegahan. Iya, nek obat, kecuali obat itu untuk orang sakit kan. Itu namanya obat kalau untuk orang sakit. Oh, iya. Ada yang alasannya seperti itu terus. Ya banyak lagi tuh yang iya, itu kira-kira faktornya apa? Apakah kurang sosialisasi atau emang SDM?
kayaknya sih lebih ke SDM-nya ya. Kalau untuk sosialisasi itu kan kayaknya udah dari kencar ya. Iya, dari dinas kesehatannya, dari puskesmas setempat, dari iya bahkan dari ya. Presidennya, dari tokoh masyarakat pun dirangkul gitu kan untuk melakukan sosialisasi. Ya nyatanya tetap seperti itu, berarti kan ya ke SDM-nya, ke orang-orangnya gitu kan. Iya, berarti emang sing bermasalah. Tapi kalau ini kan ya sampean supir lah, terlalu jauh nih misalnya, tapi coba saya mau nanya, barangkali tahu gitu. Sekarang kesuksesan vaksin di daerah kita nih, di sini tuh udah berapa persen? Tahu nggak? Aduh. Nggak tahu? Kurang tahu pastinya sih, kurang tahu. Cuman yang jelas, iya, masih apa ya, masih sangat-sangat sedikit, jauh dari target lah. Ada nggak 50%? Belum ada. Belum ada. Wow. Untuk apa namanya, yang sedikit agak tahu tuh untuk ibu hamil sendiri ya. Itu aja kita masih puskesmas untuk daerah sini masih kalah jauh. Jadi masih baru sekitar 40% lah kalau nggak salah. Jadi apa, ya belum sukses lah intinya. Intinya belum. Tapi ada itu nggak kira-kira nantinya? Apa? Ada program lagi di sini, mau diadakan vaksin lagi atau mungkin sosialisasi dulu atau gimana gitu, ada nggak rencana kayak gitu? Ya kalau vaksinasi itu kan jadwalnya terus ya, masih ada terus ya, di puskesmas tapi? Iya di puskesmas ya, dan itu kan untuk umum ya, itu oh, kan. Untuk umum. Dan itu untuk juga umum. Tetap gratis? Gratis, sejauh ini sih masih gratis. Iya. Iya takutnya kan ya. Ya kan apa, ada yang bilang juga kan apa katanya nanti bayar itu kan, ya nggak tahu gitu. Tapi kan ada yang dengar itu kok kemarin. Apa? Kan saya itu di adalah jangan ngomongin orang. Iya. Ini ngomongin apa, setan. Udah. Tadinya saya mau ngomongin setan tapi kamu nggak punya pengalaman itu. Gak, jadi gak punya. Kita nggak bisa ngobrol apa-apa lagi nih. Iya. Atau mau ngomongin yang lain mungkin ada nggak? Enggak, berarti udahan aja. Lagi kayaknya ente tuh kurang siap juga. Kurang siap karena apa? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya ya. Pemberitahuan. Ya minimal podcast gitu. Apalah ya. Kabarin kan, kita podcast yuk gitu. Iya, ya. Kan biar kejutan, saya senang kalau. Pakai apa? Pakai yang bajunya. Bajunya juga mungkin yang lebih terhormat itu kan. Pakai jas ya. Iya. Tuxedo. Iya. Ya udah gini ya. Udahlah cukup aja ini. Cukup sekian obrolan yang sama sekali tidak menarik ini. Tidak apa-apa. Ini buat isi-isi YouTube aja. Soalnya YouTube saya udah lama nggak upload itu. Eman-eman. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Kapan-kapan mungkin saya nunggu Benny lebih siap lagi, nanti ngobrolin yang lebih hot, Ben. Yang lebih hot. Apa aja lah. Politik kayaknya sampean juga. Katanya kan jadi kader partai juga kan. Jangan. Nice. Kapan-kapan nih, jangan sekarang. Ini nggak mood. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.